Hendaklah hendak ku rasa puncaknya gunung hendak ditawar. Tidaklah tidak ku daya merajuk bukan berpanjangan. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga Diampat di sini. Masih di konsernya Putri Aryani ya, di Malaysia kemarin ya. Kita dari Melayu dulu. Mari kita Bollywood-Bollywoodan nih. Iya, aca-aca sekarang kita Melayu. Kita Melayu-Melayuan yuk. Melayu. Lagu hit dari Datuk Sri Siti Nurhaliza. Betul. Karya dari Pak Nga. Iya, dari arwah Pak Nga. Betul. Yeah. Ini lagu benar-benar hit sekali dari tahun 2000-an sampai sekarang. Ini menjadi kayak apa ya? Kayak legend jatuhnya. Yeah, ini udah legend banget lagu ini. Dan semua orang tahu banget lagu ini deh. Pasti betul. Tahu lagu ini enggak dan mungkin. Tidak. Artis internasional kalau konser di Malaysia pasti nyanyi lagu ini. Kemarin Sierra Gosal pernah. Betul. Sierra Gosal yang nyanyi lagu ini. Sekarang Putri Aryani juga nyanyiin lagu ini di Malaysia. Oh, lagu Cindai ini best aku bilang. Best ya. Banget, bener. Ini seperti apakah Putri menyanyikannya? Akankah Melayu sana? Oh. Akankah dia cari dia? Akankah macam mana? Kita tahu. Langsung kita tontonin Putri Aryani Cindai. Oh, pakai rap. Ternyata mengejutkan dikasih RAL sama Putri. Yes. Aku tuh suka banget sama powernya Putri. Iya. Dia tuh benar-benar joss banget itu loh. Dan tadi cengkok Melayunya dapat tuh. Iya. Lenggok Melayunya ya. Oh. Asik. Putri, wow, gila sih. Dikasih RAL yang udah berbeda dari originalnya. Betul. Ya. Dan RAL-nya pun sesuatu. Enggak persis sama kayak yang no, lagunya ya. Iya, dikasih betul. Ada sedikit-sedikit tambahan intro-intronya. Oh, asik. Oh, musiknya gila, aransemennya keren. Dinamikanya enak. Yes. Dinamikanya enak. Dinamika dia bermain banget, yeah. Cakep. Wow, menonjol banget sih dinamikanya di sini. Yes, dan lagu ini kan memang apa namanya banyak lenggok-lenggoknya gitu di sini. Putri ngambil semuanya. Asik. Wow.
korban telengan tidurku. Asik. Asli. Suka banget aku. Di sini suara dia benar-benar kayak merdu ya. Banget, pas banget. Oh, masya Allah Putri, masya Allah. Oh. Artikulasinya enak banget. Ya, yes, banget. Ini memang kan aransemennya juga nggak terlalu Melayu, betul, ya, betul. Jadi tipis-tipis aja ya, kan juga sama Putri Melayunya ya. Ini konsernya dapat banget sih, aransemennya ya mahal, yes. Konser gitu. Vibesnya tuh jadi kayak grande banget. Mesti dengerin deh. Ya, iya. Aku salfok sama musiknya, beneran. Bagus ya. Bagus ya, banget, ya. Gila. Aransemennya bagus banget. Tidak! Ini Cindai kedengarannya apa ya, lebih seger aja gitu, yeah. Karena kita sering banget dengerin lagu Cindai ya, jujur li. Nah, lagu Cindai ini udah kayak makanan sehari-hari gitu, udah sering banget kita dengerin gitu. Pasti Melayu, 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 dan caranya Melayu gitu. Dan Putri nyanyi dengan cara yang berbeda gitu, Melayu, yes. Tipis-tipis. Aransemen musiknya juga cantik, cantik banget. Jadi wow, bisa digini, tapi enak gitu, di gini, ya. Gini, gitu. Ini kalau penyanyi suaranya cakep kayak gini, pemusiknya juga mainnya enak. Enak. Wow, semangat enak. Gitu mainnya. Asik. Asik. Kan kalau main kan cinta. Iya. Kalau mainnya gitu kan, memang enggak terlalu Melayu, jadi langsung cinta. Langsung di apa ya, dihabisin gitu di situ. Suaranya enak banget. Dia benar-benar kayak tahu banget harus keras, harus lembut di mana itu. Yes. Asik.
I love it. Di sini benar-benar Putri ngasih originalitas lagu ini. Yeah. Karena lagu ini kalau diimprove kayaknya kurang enak aja gitu. Terlalu banyak gitu ya, improve, kan? Ya. Betul. Aransemennya ini kan beda ya, kalau versi aslinya versi Toti dia dua kali ref, tapi yang ref keduanya tuh canon gitu. Gitu doang kan, tapi di sini dipotong tapi love it. Jadi benar-benar kalau kata aku di sini originalitasnya tuh nggak dibuang, tapi dibikin makin grande lagu ini lebih fresh gitu. Iya benar sih aransemennya sih yang aku bilangin. Yang bikin kita, wow, aransemennya ternyata enak gitu. Diniin itu ternyata masuk gitu kan. Sesuatu gitu. Nggak dibikin Melayu-Melayu banget, karena Putri memang basic nih-nya bukan penyanyi Melayu gitu kan. Dibikin seperti ini, ada tipis-tipis aja cara Putri nyanyi Melayunya, yeah. Tapi enak banget, beneran asli. Dan lenggok-lenggok dia tuh nggak gagal kalau kata. Iya, bener-bener. Dia bisa sih kayaknya bermelayu-melayu, cuma ikut aransemen kan, yeah. Aransemennya juga nggak terlalu bukan Melayu banget gitu, ya. Maaf. Jadi tipis-tipis manja dimasukin apa? Betul sekali. Kita tunggu nih, masih banyak nih. Ada Putri tuh ada beberapa lagu deh kalau nggak salah nyanyi di konsernya. Ada lagu Barat, ada lagu Indonesia kayaknya ada nggak ya? Aku ngecek lagi deh, Indonesia ada apa nggak ya? Aku lupa deh waktu itu. Yaudah, sambil kita ngecek nih ada lagu apa aja nih yang dinyanyiin Putri di konsernya. Kalian subrek channel ini. Launching, nyanyiin, dan share video ini ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.